Dari mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 8 Awas Sebaran Penyakit dengan tajuknya Cegah Penyakit Sebelum Sakit. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.1, mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.1.2, mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 49 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Ini adalah apa yang kamu boleh lihat di halaman 49 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis. Keluarga Anita merupakan sebahagian daripada mangsa banjir. Selepas beberapa hari, kakak Anita mengalami muntah-muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan matanya cengkung, badannya lesu, ototnya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Doktor mengesahkan kakak Anita dijangkiti taun atau kolera. Apa yang kita baca tadi akan membawa kepada perbincangan kita pada kali ini, iaitu kita akan membincangkan tentang gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Kali ini fokus utama penyakit yang akan kita bincangkan ialah taun ataupun kolera. Merujuk kepada gambar yang terdapat di halaman 49 buku teks kamu, terkelihatan Anita sedang bertanyakan sesuatu kepada doktor yang merawat kakaknya. Seperti yang kita baca tadi, kakak Anita telah disahkan menghidapi penyakit taun. Oleh itu, Anita telah bertanya kepada doktor tersebut mengenai penyakit taun. Mari kita lihat perbualan antara Anita dengan doktor tersebut. Doktor, apakah penyakit taun? Kita lihat apa yang dijawab oleh doktor tersebut. Taun ialah penyakit akibat jangkitan bakteria Vibrio cholera pada usus kecil. Bagaimanakah penyakit taun ini boleh merebak, doktor? Kita tengok apa jawapan yang diberi oleh doktor tersebut. Dalam kes ini, penyakit taun merebak melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan kuman taun. Selain itu, kurang menjaga kebersihan diri dan sumber air yang tercemar semasa berlakunya bencana banjir. Seperti yang kita baca tadi, Anita dan keluarganya adalah merupakan mangsa banjir. Ini menyebabkan air yang berada di sekitar rumah Anita telah tercemar dan penggunaan air tersebut menyebabkan kakak Anita menghidapi penyakit taun. Kita lihat soalan seterusnya daripada Anita. Bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit taun? Kita lihat apa yang dijawab oleh doktor tersebut. Kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makanan dan minuman yang dicemari dengan kuman taun. Makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan juga perlu dielakkan. Ya, berdasarkan apa yang dijawab oleh doktor tersebut, maka kita telah tahu sedikit sebanyak maklumat tentang penyakit taun. Oleh itu, sekiranya kita menjadi mangsa banjir, maka berhati-hatilah menggunakan air yang ada di persekitaran kita kerana dikhuatiri air itu telah tercemar oleh kuman taun. Seterusnya, kita akan cuba menyelesaikan jawapan yang dikemukakan di bahagian aktiviti di buku teks kamu. Soalannya, mengapakah makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan perlu dielakkan? Bincangkan. Perkataan bincangkan di sini membawa maksud, kamu selain memberikan jawapan, kamu juga perlu menyatakan hujah-hujah untuk menyokong jawapan yang kamu beri. Cikgu akan bantu kamu untuk menjawab soalan ini. Mari kita bincangkan bersama-sama. Cikgu membahagikan jawapan kepada tiga bahagian. Yang pertama dari segi kebersihan makanan. Yang kedua dari segi kebersihan penjual. Dan yang ketiga dari segi kebersihan kawasan dan peralatan. Kita lihat apakah jawapan dan hujah-hujah tentang kebersihan makanan. Kebanyakan gerai menjual makanan dan minuman terletak di tepi jalan. Banyak kenderaan yang lalu-lalang menyebabkan asap dan habuk berterbangan sehingga masuk ke dalam makanan dan minuman yang dijual. Kebanyakan makanan yang dijual terdedah dan tidak ditutup. Selain habuk, serangga pengotor seperti lalat dan lipas akan hinggap pada makanan tersebut. Kekotoran yang dibawa oleh serangga tersebut akan menyebabkan makanan tersebut tercemar. Ada juga makanan yang terbiar lama selepas dimasak atau digoreng menyebabkan ia terdedah kepada pencemaran bakteria. Berdasarkan jawapan yang diberi tentang kebersihan makanan, maka kita sebagai pembeli seharusnya berhati-hati ketika memilih gerai untuk membeli makanan dan minuman. Kita perlu memastikan makanan yang hendak kita beli adalah dari gerai yang sentiasa menutup dan menjaga kebersihan makanan yang dijualnya.
Kita lihat pula jawapan dari segi kebersihan penjual. Jarang penjual makanan di tepi jalan mendapatkan suntikan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan. Mereka juga tidak didedahkan dengan piawaian kebersihan yang perlu diamalkan. Kadang-kadang kita dapati para pekerja di gerai tepi jalan memakai pakaian yang kotor dan berkuku panjang. Pekerja-pekerja itu juga tidak menutup kepala dengan topi yang sesuai. Jika di restoran atau di kantin sekolah, kebiasaannya pekerja-pekerja perlu menerima suntikan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan dan mereka juga diberi taklimat tentang cara penyediaan makanan yang selamat dan bersih. Pekerja-pekerja juga biasanya diwajibkan memakai apron dan pakaian yang bersih. Ini berbeza dengan penjual-penjual makanan dan minuman di tepi jalan. Kita lihat pula jawapan dan hujah-hujah untuk faktor yang ketiga iaitu kebersihan kawasan dan peralatan. Kawasan pengendalian makanan perlu dibersihkan untuk mengelakkan pencemaran makanan dari mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Kekotoran dari kawasan sekitar boleh menjadi punca pencemaran makanan dan minuman yang dijual. Ada penjual yang tidak mempedulikan kebersihan kawasan gerai jualannya. Ada juga peralatan yang tidak dibersihkan. Contohnya mesin penghisar tebu yang tidak dibersihkan walaupun digunakan berhari-hari. Dikhuatiri mesin itu boleh menjadi penyumbang pencemaran air tebu yang dijual. Ada penjual yang tidak menitikberatkan kawasan persekitaran gerainya. Kekotoran kawasan sekitar juga boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan dan minuman yang dijual. Kesimpulannya, kita seharusnya mengelakkan daripada membeli makanan dan minuman dari gerai tepi jalan yang kita dapati gerai tersebut tidak diuruskan dengan baik. Bagaimanapun, masih ramai penjual yang mementingkan aspek kebersihan dan kita boleh membeli makanan dan minuman di gerai tersebut walaupun di tepi jalan tanpa masalah.